Kembali lagi di Demi Rantau. Selamat datang di konten paling terpuji se-YouTube. Masih bareng saya Dono Pradana dan juga Ida Patin. Sing totolan Mbak Ida Patin. Iya. Ini cilikane nek digendong ini deh. Dia gak foto keluarga, dirilis. Rilis. Welcome everybody. Welcome everybody. Come back again for me and here. For me. Kembali lagi bersama saya. With me, with for me. Me. I want you to stay with me. You are all I need. Dan apa ya? Nah, seperti biasa kita akan mengobati kerinduan para umat rantau dimanapun berada. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen ikutan Demi Rantau, langsung aja DM di Instagram @comedysundai. Sandi. Tulisannya, buat ini Kak KB, subscriber kita orang pinter-pinter. Ana sing goblok. Heeh. Ah nyerek tatu rek ngeri. Kepingin lo iso no. Anakmu sing keloro. Yo. Iki sing pertama nih. Nah iki sing keloro. Iki anakku. Iki bojoku. Bapakku sih. Yo, iki kok gak ono? Kok gak ono? Bojoku? Enggak. Otak endi, Mang? Karo. Kok nyele kok. Gak usah wis, gak tatuan meneh lah. Disili arek-arek gak bali. Dan seperti biasa kita akan lama-lama terbiasa dengan saya. Buat rek. Sing telung episode pisan. Kurang songo episode. Ya, kita akan kedatangan salah satu umat rantau yang sudah menghubungi tim Komedi Sunday dan tim Komedi Sunday gagal menghubungi orang tersebut. Jadi hari ini kita tanpa narasumber. Ya benar. Wong lur ndak ana wonge iku. Hah? Samping kanan iku lho. Eh. Ya udah. Kita panggil umat rantau berikut. Nama saya Mega, saya 24 tahun, asal saya dari Kediri. Kamu nggak ada suri ya, mbak nang omong. Kok ngilang nombong, rambut dulu loh ya, mon. Nombong itu kan yang emang angil di iki, jadi ya wis, berantakan sama. Iya kan sama, mas. Oh iya ya. Iya. Sama. Jangan-jangan kamu. Namanya siapa? Nama siapa? Mega. Mega. Yeah. Mega. Mega kamu asli mana? Kediri. Kediri. Iya. Yeah. Oh, nguni pancoku tuh. Mas Yudi. Kediri. Kamu kenal sama Mas Yudi? Iya. Enggak kenal sih. Enggak kenal. Enggak. Wong sugih lho sih. Kabeh wong Kediri kenal Yudi, ngono lho. Nah, Kediri ku ya ono sekitar 3 juta penduduk. Iya. Nek sing ngadeg kamu itu. Penduduk itu maksudnya warga, duduk penduduk lunggu ngono duduk. Anak-anak pendiri nih, kayak sing berdiri ke pendiri jamu jago berdiri sejak itu. Hmm. Gak lunggu loh. Kan ngomong ambek suling lho. Duit lah. Mega, kamu asli Kediri? Asli Kediri. Iya. Oke. Di Surabaya kamu merantau apa? Merantau. Tapi uniknya si Mega ini ya buat teman-teman semuanya. Mega ini mudiknya nggak pas Ramadan, tapi pas hari keagamaan lain. Mega agamanya apa? Agamanya Hindu. Hindu. Iya. Berarti kalau pas acara keagamaan Hindu pulang? Iya, pas Nyepi. Oh, iya. Kayak apa? Sebutan Tuhannya apa ini? Sang Hyang Widi. Sang Hyang. Iya. Sang Hyang Widi. Widi. Mega. Iya. Jadi Nyepinya tuh biasanya tanggal berapa? Atau ada hari tertentu? Biasanya kan ada tanggalnya. Tanggal berapa? Satu Saka.
Enggak tentu kan, tentu, setiap tahun. Oh, sama kayak tahun Islam. Iya. Islam kan ada tahun sendiri. Satu Saka. Iya. Tahun baru. Oh, gitu. Oh. Berarti kamu pulangnya tambang ke Kediri atau kamu ada keturunan dari Bali atau apa gitu? Enggak, asli Kediri. Asli Kediri. Iya. Soalnya Kediri kan tanah tua, dulu kan banyak kerajaan di sana, Mas. Terus si Mega, selama pas kau mudik, kalau Ramadan kan panjang tuh hari liburnya, paling nggak seminggu atau berapa hari gitu. Nek nyepi tuh berapa hari? Dikasih hari, waktu berapa hari? Iya, liburnya cuma satu hari sih. Mungkin kalau misalnya ada cuti itu, aku ngajuan cuti. Kalau pas nyepi gitu harus mudik? Iya. Atau kalau misalkan apa yang ngerayainnya di tempat yang berbeda gitu nggak boleh, nggak afdol kayaknya, nggak afdol. Iya. Kenapa nggak bedanya afdol dari segi ajaran agama atau budaya? Kayaknya lebih enak sama keluarga. Oh, berarti budaya, bukan agama. Iya. Terus yang kamu kangenin pas mudik itu apa? Pas mudik keluarga. Iya. Kangen nyepi bareng keluarga sama nyepi bareng. Kangen. Iya. Lagi kangen sama Bapak. Iya. Nah, ini kebetulan tanpa sepengetahuan Megan itu. Aku baru penmur-mur ini. Tanpa sepengetahuan Dono dan Megan, iya, kita tidak berhasil mengundang bapaknya Megan. Jadi iya, acara lanjut. Terus Meg, apa namanya? Aku kan nggak pernah apa ya ikut merasakan yang namanya merayakan Nyepi. Aku paling ya cuma ngasih selamat gitu, jangan tahu postingan gitu. Nyepi itu kayak gimana sih? Nyepi itu biasanya ada 4 sih yang nggak boleh dilakuin. Yang pertama itu amati geni. Bukan itu nggak anan yang maesa. Amati geni itu apa? Pertama. Amati geni itu nggak boleh nyalakan api. Oh, amati geni. Amati ya. Terus jadi nggak boleh. Jadi yang kedua itu lilin tuh kena angin. Amati geni. Itu ya bisa jadi ya. Iya bisa jadi. Yang kedua? Yang kedua itu amati karya. Jadi kita nggak boleh makaryo. Iya. Nggak boleh bekerja. Melakukan iya. Terus? Pekerjaan. Okay. Terus yang ketiga itu nggak boleh berpergian. Lelungoan ya. Lelungoan. Iya nggak boleh. Amati lelungoan. Iya. Yang keempat itu lelangon. Jadi nggak boleh bersenang-senang. Terakhir pulang kapan sih? Terakhir pulang kapan? Terakhir pulang kapan? Tahun lalu sih. Tahun lalu? Iya. Pas nyepi kan, juga? Iya, pas pandemi COVID. Oh, iya. Tapi orang tua masih ada semua? Iya. Di Kediri apa di Surabaya? Di Kediri. Oh, di Kediri. Kamu merantau seorang diri di Surabaya? Iya. Kangen nggak sama bapak? Iya. Sorry. Ya ngono mek guyonane wis. Puter-puter terus ngono. Iya. Nanti enggak sih komen wong opo. Narkoba meneh ngono. Kata belane apa ya? Iya, iya. Aku poso, aku poso. Bisa narkoba dong sih. Iya. Oke, berarti kesimpulannya kamu kangen nyepi bareng keluarga. Iya. Nyepi mau enggak? Oleh apa? Amati geni. Geni itu termasuk listrik. Iya. Ya, kamu nyalain listrik. Boleh berkegiatan, iya. Terus nggak boleh berpergian, nggak boleh bersenang-senang, iya. Okay. Bersenang-senang. Jadi kita bakal nyepi di episode kali ini untuk Mega. Yuk, cuma kamu. Dimulai dari sekarang.
Pikir kontol sih ngelak.
Berbuka puasa. Sudah selesai dong. Nah, kan kegowo, kakek nyepi kan. Sudah. Kakek nyepi kan. Ternyata kuat juga kita nyepi 10 menit. 10 menit. Kuat dulu nyepi 10 menit. Banyak orang tuh yang meragukan Firsa iso serius lah. Barusan 10 menit bro gak ngomong gestur tok, sumet kesurupan lah. Kalau biasa orang-orang apa jenengnya yang merayakan nyepi ikut apa namanya apa yang puasa. Bilang puasa, gak boleh pakai nonton handphone, TV, lampu dipateni dan gak lapo-lapo, bahkan ngomongnya gak boleh. Iya gak boleh berisik sih, kalau ngomong gak kelem ngomong, gak mau kok iya, corongan gue ngomong gak mau tapi kan nyepi, gue harus nyepi, gak ngomong ternyata ngomong gak apa-apa, saat gak boleh berisik ngomong gak gestur aku mau cuk mana di kaplok sing Joko aku mau gini ngaku dewe ngomong gak apa-apa mau ngopong ini gue kadung sudah cukup mengobati kerinduanmu buat nyepi walaupun ternyata apa ya salah konsep dan kayaknya nggak sebentar itu ya.
seharian kan Iku? Iya, masa seharian. Ya kayak gitu. Kita pengen seharian ya, tapi wedine kene tiba-tiba engko ya nyaman akhirnya engko pindah agama. Oke, terima kasih buat Mega udah main di Demi Rantau. Ini experience-ku pertama ikut nyepi. Soalnya salut saya ucapkan kepada teman-teman yang merayakan nyepi. Tetap fokus pada hari rayanya masing-masing. Jangan sampai ketuker dong. Wedine ketuker. Iya. Ya kan? Kayak takbiran ngomong nyepi ya apa, ya kan? Jumpa lagi di episode berikutnya di Demi Rantau.